Jadwal perempat final Liga Champions 2020-2021 leg pertama pada Kamis 8 April 2021 tersaji pertandingan Porto versus Chelsea. Pertandingan digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Laga ini bisa disaksikan secara live streaming video.com pukul 02 waktu Indonesia Barat. Rekor tanpa kekalahan Chelsea semenjak dinakodai Thomas Tuchel akhirnya patah pada Sabtu 3 April lalu. Menghadapi West Ham Bromwich di Liga Inggris, The Blues seolah-olah tak berdaya dan tumbang 2-5 di Stamford Bridge. Sebelumnya, Chelsea mampu menjaga rekor tak tersentuh kekalahan dalam 14 laga di semua ajang. Sejak kedatangan Tuchel, The Blues mengemas 10 kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Di kubu lain, Porto tidak sepenuhnya diuntungkan kendati berstatus tuan rumah, lantaran pertandingan laga diselenggarakannya di Spanyol, kandang Sevilla, yang Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Namun, Porto cukup percaya diri lantaran berbondal 3 kemenangan beruntun di ajang Liga Domestik. Menghadapi tim yang baru saja menderita kekalahan, klub yang dipoles Sergio Conceicao itu berpeluang menghadirkan kekalahan berikutnya bagi Chelsea. Untuk lini depan, Porto sebenarnya mempunyai Sergio Oliveira yang menjadi top skor klub di Liga Champions 2020-2021 dengan 5 gol. Selain itu, Oliveira juga merupakan top skor tim di Liga NOS dengan 12 gol. Namun, Oliveira dipastikan absen pada leg pertama akibat akumulasi kartu.